Nabi Adam sudah dah. Dan Idris. Idris ni bukan nama dia. Nama dia nama lain, tetapi gelaran dia Idris. Kerana kuat sangat belajar, dipanggil Idris. Darasa yadrusu Idris. Cerita Nabi Allah Idris ni hok masyhurnya, Nabi Idris ini dia ni rapat dengan malaikat maut. Sain dia lah. Oh baik benar. Antara malaikat hok rapat dengan dia adalah malaikat maut Nabi Allah Idris ni. Apabila duduk saing nama, maka Nabi Allah Idris mari idea. Mari idea. Katanya Nabi Allah Idris kepada malaikat mau, kata kita saing lama dah. Amba nak tanyalah pengalaman demo kerja sebagai cabuk nyawa ni, lagu mana mati eh. Amba ingat amba nak terang mati. Ai malaikat mau kata tak boleh pandai-pandai wahai Nabi Allah. Ambo ambil nyawa ni mengikut perintah. Toleh tera-tera, tera sekali. Toleh-toleh boleh tak? Toleh buat kerja lagu ni. Maka ambo ambil nyawa menurut perintah. Kalau Tuhan tak suruh ambil, ambo tak boleh ambil. Katanya Nabi Allah Idris tak boleh kau. Cabut nyawa ambo sekali, ambo nak tera lagu mana perasaan. Eh? Katanya malaikat mau kata gini ya. Mitok dengan Tuhan mungkin Nabi. Tak kecek lah dengan dia. Payak sepatuh kata nak gapo-gapo. Nabi Idris pun minta dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan ku, ambo nak rasa mati. Maka terima arahe malaikat mau, cabut nyawa Idris. Nak mati sangat. Teras sekali. Lepas tu memasuk mula, jangan tak masuk, gege-gepa pula. Nabi Allah Idris cabut. Mati Nabi Allah Idris. Lepas tu masuk pula nyawa. Ah, malaikat mau kata lagu, mana rasa dia? Allahu Rabbi, mati lagu ni rupanya. Tak tahu lagu mana rasa sakit, tak boleh nak royak. Seperti ditusuk oleh 1,000 lembing. Kita duduk nerak gini, panggil 1,000 orang. 1,000 orang ramah ni berapa orang baru? 150 orang baru. 1,000 orang. 1,000 orang ni, masjid ni penuh rasa. Bawa lembing, kita duduk cacir, duduk gini. Pakai jak ramah-ramah. Hidup-hidup. Rasa jak Allah luka sini, aku nak pergi sini, jak sini, tak tahu lagu mana, seperti ditusuk oleh 1,000 tusukan lembing. Tu mati. Lepas pada tu Nabi Allah Idris kata gini, mu duduk atas langit, duduk kawasan syurga tu, ambo nak pergi ziarah tempat demo boleh ke tak? Malaikat mau kata mari ya ziarah. Jalan yo gi tengok neraka, jalan tengok neraka, lagu ni neraka. Patu tengok syurga. Apabila tengok syurga masuk gi ziarah. Apa melok? Masuk gi ziarah. Dia ziarah dia Nabi Allah Idris. Malaikat maut duk tunggu. Tunggu tak kelik. Eh. Mana Idris ni? Tak balik-balik ni. Tunggu tak tubik. Gi cari Nabi Allah Idris duk mana? Tengok duk tidur dalam syurga. Oh. Katanya malaikat maut cuik. Hei, Idris. Tubik janji kata nak mari ziarah. Tak si lagu mana kata. Janji kata nak ziarah. Mula nak duduk sini sedap weh. Duk dalam syurga lagu ni. Sudah kata tak boleh. Menjanji nak ziarah saja, tak boleh buat kerja lagu ni kata. Maka katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Idris kata, apabila Nabi Idris tak sih tubik. Nabi Idris kata, ambo nak tubik lagu mana? Mati ambo terhadap, mati dah ambo. Tak mati dah ambo. Dah ambo mati, janji kan mati sekali sore, mati dah ambo. Lepas tu, syut mengaku ambo masuk dah. Lepas tu masuk syurga, siapa dia nak tubik? Ya dah, kamu malah tubik masuk syurga ni kata. Malaikat mau kata sudah, lama nak jawab lagu mana. Maka Allah Ta'ala royak kepada Nabi Allah Idris. Wahai Idris, aku sudah janji dah dengan Nabi akhir zaman. Tak ada orang yang boleh masuk syurga ni. Nak masuk ziarah tak apa. Nak masuk duduk tak boleh, minta maaf. Hanya Nabi yang pertama, Nabi Muhammad. Masuk dulu baru nak masuk.
Lah ni dia tak masuk lagi minta maaf, mu kena tubik juga wahai Idris. Ginilah. Kalau mu tak si tubik, mu tubik mu duduk muka pintu tu. Gi tak si tubik jauh tak apa, mu duduk muka pintu. Tapi masuk tak boleh. Tak boleh duduk dah. Maka Nabi Allah Idris tubik. Duduk muka pintu siapa keluar ni? Siapa keluar ni? Tak Nabi Idris duduk dari syurga. Bukan duduk dari syurga, luar syurga. Tunggu Nabi Muhammad untuk masuk sekali. Tu cerita Nabi Allah Idris alaihi salam. Dan cerita suhu lagi cerita Nabi Allah Idris dia dengan iblis. Nabi Allah Idris ni orang yang pertama ni jahit baju. Ni baju jahit ni Nabi Allah Idris ni. Mula-mula ni. Orang dulu pakai tak pakai jahit lagu tu. Pakai baju setai gebal lagu mana tak tahulah. Kok jahit ni Nabi Allah Idris. Ilmu jahit ni sunnahnya perkijaan. Jahit ni kijaan Nabi Allah Idris alaihi salam. Satu kali dia tengah jahit Nabi Allah Idris. Mari syaitan bawa telur sebutir. Mari iblis bawa telur sebutir. Dia kata wahai Nabi Allah, boleh kau tak syaitan memasuk ke dunia yang besar ni, dunia ni seisinya ke dalam telur ni? Telur besar ni. Dunia sebutir masuk. Maka Nabi Allah Idris kata, "Nah. Boleh. Bahkan Allah Ta'ala boleh masuk ke dunia ni dalam benda yang lebih kecil daripada ni. Daripada telur ni." Katanya iblis, mana benda tu? Dia kata, mai dekat mai tengok. Acu iblis mari jenguk, dia ambil jarumnya cocok putih mata iblis. Naung iblis. Nah. Gelepah dodeh-dodeh kata basokakah ni tipu punya aku nak jenguk tu gak tengok-tengok apa. Nah, nyocolok putih mata ambo. Katanya Nabi Idris, tengok mata kita kecil pada telur, boleh tengok. Semua isi masuk dalam mata kita belaka. Nak kata ada dalam mata kita belaka, dalam pemandangan mata kita belaka. Nah. Tu cerita Nabi Allah Idris dengan iblis.